jumpa lagi. Kali ini kita akan melepas driveline atau kopel as tengah Kijang Innova. Yang pertama-tama mobil kita angkat supaya memudahkan kita dalam melepas baut-bautnya. Alat yang dibutuhkan kunci ring pas ukuran 14, kemudian kunci shock ukuran 14 juga, kemudian stangnya. Langkah selanjutnya adalah membuka keempat baut pemegang gardan yang menyambungkan gardan dengan kopel, ada 4, dengan menggunakan kunci shock dan kunci ring pas 14 tadi. Untuk selanjutnya ada 2 buah baut pemegang center bearing pakai kunci 14 juga. Setelah dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian diberi grease atau gemuk. Di sini ada nepelnya, memakai pompa gemuk. Ini juga ada di bagian tengah. Kemudian ini juga di bagian depan juga ada. Jadi sampai gemuk keluar dari sisi-sisi U-join. Dan juga pastikan bahwa ini perputaran dari U-join ini lembut, tidak ada oblak sama sekali. Itu menandakan bahwa universal join-nya masih bagus. Dan jangan lupa bersihkan sisa-sisa gemuk dari pemberian tadi supaya kotoran tidak menempel.